Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ai Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui, perbandingan santui antara dua tipe yang dari dulu itu sudah ada, yaitu tipe stylish dan tipe yang sporty. Yang stylishnya ini diwakili oleh stylish red atau stylish warna merah, merahnya merah Dove, sangat eksklusif, sangat mewah dan sangat keren sekali. Sedangkan yang tipe sportinya diwakili oleh sporty black atau sporty yang warna merah. Dua varian ini harganya pasti berbeda karena secara fitur yang tipe stylish red atau stylish yang warna merah ini sudah menggunakan keyless atau nggak pakai shutter key, nggak pakai anak kunci dan nggak pakai kickstarter juga. Sedangkan yang sporty seperti kita ketahui bersama, atau mungkin ada yang belum tahu ya, kalau sporty ini masih menggunakan anak kunci dan masih ada kickstarternya. Harganya juga selisih 800 ribuan. Malam ini adalah malam tahun baru atau hari terakhir di tahun 2021, dan nanti ke depannya Mas Bejo akan bikinkan insya Allah ya video-video motor yang kalian inginkan. Kita langsung saja perbandingannya. Dimulai dari yang tipe stylish red atau stylish warna merah. Merahnya itu khas dari stylish itu sendiri, yaitu merah, minim stripping, keren, luar biasa, dan warnanya warna Dove dengan velg warna silver agak putih, bikin motor ini sangat-sangat mewah dan eksklusif sekali. Berbanding lurus dengan yang tipe sporty, menampakkan kesportiannya meskipun namanya adalah sporty black, cuman di dadanya seperti yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu nggak full warna hitam ya. Jadi ini hitamnya itu agak hitam klawu ya kalau bahasa Jawanya itu, atau ada abu-abunya dengan strippingnya di samping-sampingnya warna merah. Jadi kalau dulu di samping-sampingnya ada tulisannya scoop atau apa, sekarang itu cuma jeleret warna merah. Dan selebornya kalau dulu itu agak-agak abu-abu atau agak-agak klawu, sekarang menjadi full warna hitam untuk selebornya. Velg jangan khawatir, hitam juga, jadi full hitam dan full glossy, bikin motor ini sangat misterius tapi sporty sekali. Untuk samping-sampingnya seperti kita ketahui, all new Scoopy tahun 2022 itu ganti semua untuk strippingnya. Yang warna merah itu strippingnya secara garis itu sama ya, jadi ada semacam jeleret-jeleret di sampingnya, menarik ke belakang, ada tulisannya stylish kecil, minim banget lah ya pokoknya. Bikin motor ini sangat fresh daripada yang lalu, cuman nggak begitu banyak berubah sebenarnya. Selain dari apa ya, dari joknya yang warna coklat ada sabuk hitamnya, dan kombinasi strippingnya yang belakangnya itu nggak ada strippingnya lagi. Sedangkan kalau untuk yang tipe sporty sama juga, itu perubahannya sangat minim ya, jadi hampir sama dengan tahun 2021, cuman sekarang bedanya itu warna hitamnya itu lebih banyak, jadi lebih gelap, lebih misterius, dan lebih apa ya, jeleret merahnya lebih tegas kalau menurut Mas Bejo seperti itu. Untuk vibe berkendara yang warna hitam, yang warna hitam atau yang warna sporty ya, sporty black ini benar-benar glossy ya, jadi dalam-dalamannya glossy, terus di list pinggirnya speedometer itu glossy, decknya itu maksudnya Mas Bejo itu hitam glossy, dan bikin apa ya, vibe-nya pasti orangnya selain sporty, sporty yang pendiam gitu loh ya, misterius lah pokoknya kalau untuk yang tipe sporty ini. Sedangkan kalau untuk yang warna stylish red atau yang warna merah, itu decknya warna hitam, hitamnya hitam Dove, terus list di sebelahnya speedometer itu warna merah, bikin motor ini sangat-sangat eksklusif, sangat mewah dan sangat luar biasa. Di bagian belakangnya juga sama seperti itu, yaitu seperti kayak apa ya, penutup mesin atau apa itu warna silver ya, dan velgnya warna silver, serta tutup knalpotnya juga warna silver, bukan silver sih, agak-agak warna grey gitu loh ya, agak-agak warna abu-abu metalik untuk yang warna stylish red. Sedangkan kalau untuk yang sporty black itu benar-benar hitam, joknya itu hitam,
terus di mesinnya itu bagian kirinya itu hitam, velgnya hitam, dan tutup knalpotnya itu hitam, full hitam lah. Apalagi ada kickstarternya yang juga warna hitam. Jadi memang benar-benar ini adalah motor yang black banget atau sporty black banget. Untuk harganya, karena ini di akhir tahun banget, tahun 2021, tanggal 31 Desember, ini besok tahun baru, Mas Beco tahun baruan di rumah, bikin video saja. Karena katanya Pak RW nggak boleh keluar-keluar ya. Itu harganya, kalau untuk yang sporty black atau tipe yang sporty, ini yang ada di video, harganya adalah 21.435.000 OTR Jember. Sedangkan yang stylish red, itu yang warna merah, yang pakai remote, nggak ada kickstarternya karena variannya atau tipenya itu lebih tinggi daripada yang sporty, itu harganya Rp22.234.000. Selisihnya Rp800.000 lebih mahal yang merah. Bagaimana pendapat kalian? Kalian suka yang mana atau berencana mau beli Scoopy yang mana? Apa yang warna hitam? Apa yang warna merah seperti yang ada di video? Mungkin sampai di sini dulu video dari Mas Bejo, video santui dari Mas Bejo, perbandingan antara dua tipe Scoopy yang legend banget. Jadi benar-benar dipertahankan. Mas Bejo menyebutnya legend karena di tipe yang sebelum 2021 atau yang bentuknya lampunya masih menyatu itu, dua motor ini juga ada dan masih dipertahankan. Tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian senang. Kalau kalian itu merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share videonya. Mas Bejo akan sangat berterima kasih pada kalian. Sampai ketemu di video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ai Bejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.